Pemirsa, emiten perusahaan Garmen PT Golden Flower Tbk resmi memperluas bisnisnya ke sektor kesehatan dan kecantikan dengan menggandeng Oracle Dermatology dari Korea Selatan. Lewat bisnis baru ini, pemirsa, pihaknya fokus menghadirkan layanan medis yang berkualitas di dalam negeri. PT Golden Flower Tbk resmi memperluas bisnisnya ke sektor kesehatan dan kecantikan dengan menggandeng Oracle Dermatology dari Korea Selatan. Melalui kerjasama strategis ini, Golden Flower berupaya menghadirkan layanan dermatologi internasional di Indonesia lewat anak perusahaannya PT Oracle Medica Indonesia. Penandatanganan perjanjian antara PT Oracle Medica Indonesia dan Oracle Medical Korea Selatan berlangsung pada 28 Oktober 2024 di Seoul, Korea Selatan. Lewat bisnis baru ini, pihaknya fokus menghadirkan layanan medis yang berkualitas di dalam negeri. Lebih dari 2 juta warga Indonesia menjalani perawatan kesehatan dan kecantikan di luar negeri setiap tahunnya. Hal itu berpotensi menyebabkan kehilangan devisa hingga 172,8 triliun rupiah. Oracle Dermatology yang memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di industri kecantikan dan lebih dari 100 cabang di seluruh dunia, kini menghadirkan layanan dermatologi berkualitasnya di Indonesia melalui kemitraan ini. Oracle akan mengirimkan dokter-dokter terbaik Korea untuk memberikan pelatihan komprehensif kepada tenaga medis di Indonesia. Pelatihan ini bertujuan agar dokter kecantikan Indonesia memiliki keterampilan sesuai standar global. Oracle Medica Indonesia berencana membuka hingga 100 klinik kecantikan di kota-kota besar Indonesia, termasuk Jakarta, Bandung, Semarang, Batam, Surabaya, Medan, Pekanbaru, dan Makassar. Dengan begitu, layanan Oracle bisa menjangkau masyarakat dari berbagai daerah. Berbagai sumber IDX Channel.